Lo lagi apa sih, bro? Gue lagi pemanasan, bro. Lo sendiri kenapa ngelamun aja? Bentar lagi kita mau tempur nih. Gue lagi mikirin strategi nih, supaya kita bisa boyah. Ah, lo gitu aja dipikirin. Kita main kayak biasa aja kali. Masalahnya, kita gak pernah boyah ini. Gue bosen naik turun bronze, silver terus, bro. Kapan gue bisa diamond? Ah elo, ini kan cuma game. Gak usah terlalu dipikirin lah. Bagi gue, yang penting kita happy, bro. Tapi, bagi gue, ini soal harga diri, bro. Gue juga pengen dipanggil pro player. Bosen gue dipanggil non player terus. Ya deh, nanti gue gendong lo sampai ke diamond. Tapi, lo harus bantuin gue dulu ya. Lu mau bantu gue, bro? Lu aja mainnya noob, bro. Bagaimana lu bisa bantu gue? Tenang aja, bro. Gue punya kenalan joki yang GG dan murah untuk bisa sampai ke diamond. Ah, yang bener lu, bro. Bener lah. Masa gue bohong sama lu? Oke deh, gue percaya sama lu. Tapi lu minta bantuan apa, bro? Jadi gini ceritanya, bro. Tadi di match sebelumnya gue main solo. Nah, pas di pesawat gue ketiduran. Pas gue bangun, gue langsung terjun. Dan setelah gue terjun, gue terdampar di sebuah pulau yang semut banget, bro. Di sana tempatnya benar-benar indah dan ada benda aneh di setiap rumah yang ada di sana, bro. Benda aneh apa, bro? Nah, itu dia. Saya juga nggak tahu. Jadi rencananya sekarang gue mau kesana lagi untuk membawa benda aneh itu, bro. Lu mau nemenin gue nggak, bro? Berarti di match ini kita AFK, bro. Bagaimana ya? Tenang aja lah, bro. Setelah lu bantu gue untuk ambil benda aneh itu, gue akan sewa joki buat gendong lu ke diamond deh. Bener nggak nih? Awas aja lu kalau bohongin gue. Gue bakal report lu. Tenang aja lah, bro. Setelah lu bantu gue untuk ambil benda aneh itu, gue akan sewa joki buat gendong lu ke diamond deh. Oke deh, ayo kita berangkat. Kita turun di mana, bro? Tenang aja, nanti gue kasih tahu. Bro, bentar lagi laut, bro. Kapan kita turun? Kita nggak bakal turun di pulau ini, bro. Lu duduk aja, perjalanan kita masih jauh, bro. Nah, bro, siap-siap. Bentar lagi kita turun nih. Wah, pulau apa itu? Indah sekali, bro. Oke,
Kita turun sekarang, bro. Tungguin gue, bro. Kita turun di situ ya, bro. Oke. Kenapa kita turunnya di sini, bro? Di sini nggak ada rumah sama sekali loh. Kita jalan ke depan aja. Tadi aku lihat di sana ada rumah loh. Kita nggak ngelut dulu, bro. Ya nggak usah lah. Tujuan kita kesini kan cuma mau bertamu, bukan mau berperang. Kalau ada musuh bawa senjata bagaimana, bro? Ya udah, kita jalan sambil cari senjata. Nah, itu di depan ada rumah, bro. Wah iya benar, bro. Ayo kita lari aja, bro. Loh, itu apa, bro? Nah, itu yang gue maksud, bro. Kira-kira lo tahu nggak ini benda aneh apa? Mungkin ini semacam senjata rahasia, bro. Bisa jadi, bro. Gimana, cuy? Ada musuh nggak? Belum ada tanda-tanda kehidupan, cuy. Cuy, coba lihat sini, cuy. Ada musuh, cuy. Nggak tahu nih, cuy. Nggak jelas soalnya. Coba deh, lu lihat sendiri. Gue belum punya skop, cuy. Emang lu belum dapat skop, cuy? Tadi kan skop kali 8 gue lu minta, cuy. Oh iya. Jadi bagaimana ini, cuy? Gue kehabisan peluru AWM. Ya udah, terobos aja lah. Terus kita apain benda ini, bro? Kita lepas, terus kita bawa benda ini pulang buat kita teliti. Bro, itu kayaknya ada musuh, bro. Ah, mana mungkin. Pulau ini kan hanya kita yang tahu. Coba deh lu lihat arah jam 12. Wah, bener itu musuh, bro. Ayo kita sembunyi ke dalam, bro. Terus benda aneh ini kita tinggalin, bro. Sepertinya mereka juga mengincar benda aneh ini, bro. Kita lepas terus kita bawa ke dalam aja, bro. Ayo kita cepetan sembunyi, bro. Mana mereka, cuy? Lo kok hilang? Tadi gue lihat mereka ada di sini, cuy. Kayaknya mereka ada di dalam, cuy. Kita barbar aja, cuy. Oke, lo masuk duluan. Gue jaga belakang. Kok bisa ada pintu di dalam ya, cuy? Itu mereka, cuy. Mereka nggak bawa senjata, cuy. Woi, keluar lu. Gue tahu lu ada di balik box. Duh, ampun bang. Jangan tembak kami. Kami bukan orang sini, bang. Iya, bang. Kita kesini gak ada niatan ingin berperang kok. Sudah, kita langsung habisin aja, cuy. Barangkali mereka gak cuma berdua. Ampun, bang. Jangan, bang. Jangan, bang. Hajar, cuy. Ini kenapa, cuy? Ini gak mati-mati nih. Tembak aja terus, cuy. Peluru gue habis ini, cuy. Lu cheater ya? Kami ini bukan cheater. Masih kami no player. Kami masih punya harga diri, bang. Wow. Sebenarnya kami bukan orang sini, bang. Emang lu dari mana? Kami berasal dari game Free Fire. Apa? Game Play Fire? Free Fire, bang. Pakai F. Pantas aja peluru kita gak mempan ke mereka. Mungkin karena kita beda server, cuy. Bisa jadi. Emang
Lu pada ngapain datang ke pulau ini? Tujuan kita datang ke pulau ini, kami cuma ingin membawa senjata rahasia ini, Bang. Senjata rahasia? Ini bukan senjata rahasia. Ini cuma pintu, cuy. Pintu? Iya, ini cuma pintu, bukan senjata kok. Oh, ini namanya pintu. Memang pintu itu buat apa ya? Masa lu gak tahu pintu itu apa, cuy? Emang di game kalian gak ada? Gak ada, Bang. Makanya kami kesini untuk mengambil benda ini, untuk kami teliti. Berarti rumah-rumah di tempat kamu gak ada pintunya semua? Gue jadi penasaran mau ke tempat lu. Ya boleh-boleh aja kok. Jadi apa boleh gue bawa benda ini satu aja, Bang, buat gue bawa pulang? Gimana, cuy? Ya udah kasih aja lah. Lagian mereka nggak bisa kita bunuh, cuy. Ya udah, nanti lu gue antar pakai mobil sampai laut deh. Kebetulan tadi di luar ada mobil jeep. Wah, abang ini baik banget ya, bro. Bener, bro. Cuy, kita kan lagi berperang. Bentar lagi kita chicken dinner, cuy. Santai aja, cuy. Kan pantai dekat dari sini. Ya udah, ayo kita pergi. Oke, bro. Bantu gue bawa pintu ini ke mobil, bro. Makasih ya, bro, udah mau bantuin kami sampai sini. Santai aja, cuy. Kapan-kapan kami main ke tempat lu ya. Bro, gue pulang dulu ya. Siap, cuy. Hati-hati di jalan. Ayo, cuy, kita lanjutin perang kita. Satu lagi chicken dinner nih. Oke, cuy, gaskeun.